Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lumayan hari ini ya, lumayan cukup melelahkan. Round perdana sambil kita mengecek binaan yang sabar ya. Sebenarnya saya sudah sampaikan di channel YouTube bahwa tidak ada lagi pengecekan kecuali ya pada saat melintas dan ada waktu. Tapi saya tidak janji kalau kebetulan kita tidak sempat, jadi kita harapkan lagi pemilik gedung untuk melakukan perawatan 3 bulan sekali. Tapi kalau pemilik gedung tidak mau sabar, kurang sabar ya, kita lepas ya. Kita hanya membina yang mau sabar saja. Karena kita perjalanan ini bukan waktu yang dekat ya, bukan waktu yang singkat. Ini luar biasa sekali perjalanan kita, mana risikonya juga besar. Tapi kita selalu sabar ya, makanya binaan juga harus sabar, ikuti arahan. Insya Allah, saya yakin binaan yang sabar itu sukses. Nah, termasuk binaan yang kena petir atau masalah dengan ampli ya, itu harus sabar karena kita tidak bisa langsung begitu kena apa ada masalah dengan ampli langsung kita mau langsung ke lokasi, tidak mungkin seperti itu guys. Karena jarak tempuhnya lumayan jauh, makanya kita beri arahan harus seperti ini ya, itu yang harus dilakukan oleh pemilik gedung. Kecuali tidak mau ikut arahan dan tidak mau sabar ya. Oke, kita lepas. Yang dibina yang mau sabar saja. Oke, kita mau cek binaan kita di sini, guys. Binaan yang pernah viral di Tanete. Punya Pak Ibu Aji ya, punya Ibu Aji. Oke, bersama Rino CCTV. Meledak. Mabuk. Mabuk. Oke. Karena kebetulan kita melintas ada jadwal dekat sini, sekalian kita cek. Halo Bu Aji, hari ini lumayan capek. Ini kita tadi ada binaan yang kena petir daerah Kajang, tapi ya kita namanya tanggung jawab. Tapi beliau sabar, dia menunggu saya ya, amplinya rusak itu dia menunggu sudah berapa bulan ya, mungkin sudah 7 bulan dia menunggu. Tapi karena saking sabarnya kita perbaiki, alhamdulillah. Daerah Kajang tadi. Halo Bu Aji. Sehat Bu Aji? Alhamdulillah. Aduh, kemarin harusnya gilirannya Bu Aji, cuman keburu waktu. Iya. Pak Komandan juga menunggu, jadi hari ini baru kita ada kesempatan. Ayo Bu Aji, kita langsung ya. Kita ke belakang. Iya. Suaranya dimatikan dulu. Ayo Bu Aji. Iya. Kita lewat sini. Ini Bu Aji, ini Sultan ini guys. Baru beli mobil. Wey. Mobil baru ini guys, ngeri. Oke, ini lumayan capek ya, karena tadi ada binaan yang seram petir, naik turun tangga, setting ulang, lumayan. Tapi harus tetap semangat ya. Ayo Bu Haji. Oh Bu Haji pelihara ayam juga. Wih mantap ini Bu Haji, luar biasa. Dulu habis dipanen sekitar 3 ons. Oh begitu. Iya. Itu masih ada di dalam. Mantap. Iya, enggak apa-apa, Bu. Waktu perbaiki atap dengan itu tokenya. Heeh. Iya. Oke, siap. Itu ada di dalam masih okay. Ada. Oke. Jadi mantap. Bu Aji ini habis cungkil katanya 3 ons ya. Luar biasa. Bisa diambil itu pakai. Iya, bisa, boleh. Bu Aji nanti beli pukat ya. Nanti beli pukat. Ini dipasangkan pukat karena di sini satu hama yang terbesarnya itu hama toke. Oke, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita masuk.
Kita langsung ke ruang inap. Bismillahirrahmanirrahim. Wuih. Coba lihat kotoran. Ini mie aslinya mencret-mencret, guys. Coba lihat ya. Makin banyak. Masya Allah, luar biasa, guys. Berhasil ini yang menyebuah aja. Coba ke sini maju lagi. Mantap, guys. Mencret-mencret ini. Ini Pak, bos yang sudah dicuci. Oh, ada. Wih, mantap ini Bu Haji. Luar biasa. Wih, mantap. Nah, ya, ini. Kurang lebih 7 bulan lah. Kurang lebih 7 bulan ya, alhamdulillah sudah dipanen 3 ons. Luar biasa ini. Ya. Ini kayaknya ya. Bisa lah 5 juta lah. Oke, timbang. Luar biasa ini Bu Haji. Cuma satu kekurangan sini, hama toke. Nanti Bu Haji saya arahkan, kalau bisa Bu Haji pasang pukat ya Bu Haji. Bisa lah nanti. Itu paling pukatnya itu 70.000 kalau enggak salah satu rollnya. Banyak nih. Kalau pasangkan pukat, hama toke aman, insya Allah makin berkembang. Karena itu di bos ini pernah dimasuk diganggu gara-gara toke sama itu kehujanan sirip. Oh iya betul. Jadi siripnya kena air hujan, terus hama toke terpaksa Ibu Haji masuk dan sekalian panen. Mantap Bu Haji. Jadi sini mulai lagi nih ya, sarang-sarang baru. Coba lihat tuh, tuh sarang ya, ini sarang, ini sarang-sarang baru semua guys. Ini sarang, coba teman-teman lihat ini sarangnya. Wih, mantap ini guys. Ini sarang, tuh sarang, ini ada sarang lagi ya. Mantap ini guys, alhamdulillah. Wih, tuh sarang lagi. Alhamdulillah, mantap ini guys. Sarang lagi. Ini banyak sekali sarang ya. Ini lagi sarang. Ini lagi sarang. Ini ada lagi sarang. Padahal ini sudah dipanen, tapi alhamdulillah sudah mulai buat sarang baru lagi guys. Mantap ini. Nih ya, yang lain banyak polisan baru, teman-teman bisa lihat. Polisan-polisan baru, kotoran juga. Tuh. Mantap ini guys. Tuh, sampai di sini. Nih. Ini juga ada sarang. Wih, mantap ini guys. Oke. Kita lanjut ke lantai 2 ya. Kita lanjut ke lantai 2. Bu Haji ini, ini bisa kalau Bu Haji mau kasih air sedikit di kolam bagian tengah ini, boleh Bu Haji? Boleh. Iya bisa, ini Bu Haji kalau mau kasih air di kolam tengah ini boleh, enggak masalah. Cuman kayaknya bocor itu ya, enggak? Iya bocor Pak, belum pindah jam itu. Oh iya, enggak apa-apa, isi saja di sini Bu Haji. Iya, karena sudah sarang sudah mulai banyak, jadi enggak apa-apa diisi. Kecuali di sini enggak perlu ya. Ini enggak apa-apa diisi. Oke, kita lanjut lantai 2. Saya naik dulu Bu Haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini tangganya guys. Mantap ini. Tuh, coba lihat kotoran ke bawah. Mencret-mencret ini guys. Coba lihat, masya Allah, luar biasa ini guys. Ada isinya. Fokus ya, kotoran semua. 7 bulan setelah saya rehab, sudah panen 3 ons. Terus sarang tinggal ini masih ada ratusan ini, guys. Coba lihat ini. Masya Allah. Luar biasa, guys. Mantap. Banyak betul ini. Coba fokus ke sana semua. Ini semua ya. Ini bahannya luar biasa ini.
Berhasil ini, guys. Oke. Jadi sarangnya sudah dipanen sebagian ini, bukan sebagian yang baru 30%. Ini ada sarang lagi. Jadi sarang yang tinggalnya masih ada. Ini kayaknya masih ada ratusan ini, guys. Sarang, ini sarang, ini sarang, itu sarang. Itu ada dua. Coba sini. Ini. Itu sarang. Ini ada sarang. Alhamdulillah. Wih, banyak sarang ini, sarang baru, guys. Itu sarang. Alhamdulillah. Wih, coba kita ke sini. Tuh, itu sarang. Wih, sana sarang. Itu sarang. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Oke. Banyak sekali polisan ya, karena ini bekas masih ada yang sarang sudah dipanen. Jadi baru mau moles ya. Ini sarang. Dibesek sarang, ini sarang. Alhamdulillah. Kalau polisan, udah diragukan lagi, guys. Banyak sekali polisan ini. Coba lihat itu. Satu, dua, tiga itu berjejer. Satu, dua, tiga. Woi, mantap, guys. Oke, kita lanjut. Kita percepat, kita lanjut lantai tiga. Ayo. Padahal di lantai 3 ini paling banyak sarang ya. Cuman ini susah sekali kameramen untuk naik. Tuh. Aksesnya susah. Aksesnya sangat sulit sekali, guys. Karena harusnya tangga yang kita pakai itu yang ini, guys. Tapi ini berat ya. Ini harus 4 orang yang naik. Kalau tangga ini sangat pendek sekali, guys. Tidak bisa. Oke, enggak apa-apa, enggak usah di video lantai 3. Audax meledak. Jangan ada lawan, guys. Ngeri. Oke, guys, alhamdulillah kita sudah cek RBW Bu Aji ya. Ini binaan kita yang paling luar biasa. Makanya tim semangat ke sini, guys. Pelayanannya juga luar biasa ya. Ini ditemani masih sama Rino CCTV. Ada Bu Aji. Mantap. Ini Bu Aji. Ini umur berapa bulan Bu Aji setelah saya rehab? Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan ya. Panennya kurang lebih 3 ons. Ini kalau kita timbang-timbang ini udah lari 5 juta ini Bu Aji. Alhamdulillah. 7 bulan setelah direhab, pada di dalam itu masih banyak sekali sarang, guys. Tapi mohon maaf ya, karena kita ambil video itu cukup sampai lantai 2. Karena lantai 3 kameramen tidak bisa naik. Takutnya alatnya jatuh atau kameranya jatuh, itu bahaya, guys. Bisa-bisa kita ndak buat video lagi. Nah, ini ada durian, guys. Woi, mantap ini Bu Aji. Oh ya Bu Aji, ini durian Bu Aji punya atau dibeli? Dibeli, Pak. Oh, dibeli. Iya. Tapi Bu Aji ada pohon durian juga? Ada, Pak. Ini dekat. Cuma belum belum bisa, belum dimasak. Oh, belum masak. Ini dekat, Pak. Tapi sudah berbuah? Sudah, banyak. Banyak. Kemarin saya tanya Bu Aji, katanya berapa pohon itu? Lebih 20 pohon, Pak. 20 pohon. Itu di sana di lejeronya itu. Di mana, Bu Aji? Oh, yang ini? Iya, yang dulu. Oh, di sana, guys. Nah, itu pohon duriannya Bu Aji yang sebelah sana. Nah, itu. Kira-kira kalau saya datang lagi, berapa bulan lagi Bu Aji? Ya, terserah dari ini ya, alhamdulillah Bu Aji ini luar biasa. Pantas rezekinya bagus ya. Bu Aji sama Ibu Ega juga luar biasa ya. Pelayanannya bagus sekali. Mulai dari makannya, servisannya luar biasa sekali, guys. Nah, ini petani walet yang bikin kita juga membina makin semangat ya. Walaupun kita jauh. Walaupun kita sibuk, pasti kita luangkan waktu untuk kesini. Tapi memang jadwal sebenarnya sudah tidak ada pengecekan. Karena binaan sudah ratusan, Bu Aji ya. Binaan saya sudah ratusan. Paling kita cukup membina lewat handphone. Harusnya seperti itu agar petani walet atau binaan juga paham mengenai cara perawatan. Ya, mengenai suara juga dia harus paham. Karena tidak selamanya namanya kita manusia ya, Bu Aji. Umur juga kita tidak tahu ya, makanya kita itu membina sebenarnya, bukan mengecek ya, tapi membina sampai sukses ya. Dulu waktu masih 10 atau 30 binaan mungkin kita membina sampai sambil mengecek, tapi sekarang sudah 600 lebih binaan. Jadi saya mau binaan saya harus pintar cara merawat gedung, cara
mengetahui apakah suara rusak atau tidak, itu namanya membina sampai sukses ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bu Haji atas pelayanannya luar biasa. Kita mau santap dulu makan durian ala apa ini? Tanete ya? Tanete enggak Bu Haji? Baji Minasa. Oh, Baji Minasa. Wei, mantap. Oke, mohon doanya semoga Ibu Haji sehat selalu ya, diberi umur panjang dan bisa berjumpa lagi di sini ya. Karena saya mau lihat binaan panen kiloan semua ya. Ini di dalam ini kalau saya lihat pokoknya masih banyak sarang, apalagi polisan tadi saya masuk itu banyak sekali guys. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santap dulu guys. Audax, meledak. Mantap.